Tes tuaga. Ya, kali ini kita akan bahas gimana sih warna foto salah satu YouTuber atau konten kreator, yaitu Arto Dipro. Sebelum videonya dimulai, yuk kita opening dulu. Let's go. Ya, seperti di sebelum opening tadi, kita akan bahas gimana caranya ngetun foto salah satu YouTuber atau konten kreator. Kali ini saya nggak akan pakai ini komputer atau laptop saya. Kali ini saya akan pakai HP, yaitu Adobe Lightroom Mobile. Langsung aja ke videonya, tanpa basa-basi, langsung aja ke videonya. Yuk, let's go. Yuk, langsung mulai tanpa banyak cengcong, langsung mulai kita. Pertama, kita di pencahayaan sampai nol. Pokoknya jangan padang-padang lah, jangan terang-terang. Kontras 15 lah, segini khas dan cukup. Highlight minus sedikit, nah segini. Warna putih main segini, ntar. Nah segini lah, main segini. Hitamnya kita minus, nah segini udah. Kita pindah ke sini. Nah kejernihan ini kita pluskan 30-an lah. Nah 30-an gini. Thickness-nya minus lah, minus gini. Nah soalnya Arto Dipro itu Arto Dipro itu khasnya thickness. Titik tengah kita plusin sampai 40-an sekitar, ya segini. Fitternya 80-an atau 70, terserah selera kalian. Nah segini, nah udah kan, ini udah, kita tinggal warnanya doang. Nah di sini ya, kalian pencet di sini, terus ini. Nah merahnya kita kurangin sedikit lah, 10 mungkin, 12. Nah udah, ini yang tengah kita 10 atau nah 8 aja. Luminance nya minus gini. Nah udah, orange nya segini mungkin, ininya segini. Nah luminance-nya kita plusin segini. Kuningnya kita giniin. Nah Arto Dipro itu pokoknya warna kuning daunnya, hijau warna kuning. Pokoknya yang objek warna hijau dia warna kuning. Minus gini lah. Nah segini udah, kita ke hijau. Hijaunya ini paling penting, minusin. Nah kan seginian, nah kan udah jadi kan. Ini minusin, nah jangan banyak-banyak, nanti jangan banyak-banyak ya, nanti kayak aquamarin kayak bocah-bocah ya, kalian tahu sendiri lah. Aqua mungkin mentok, gak apa-apa mentokin. Ininya ya 15-an, ininya 16. Waduh, nah, ini ya. Birunya kita ituin sedikit, minusin sedikit, jangan banyak-banyak. Nah ini plusin sedikit. Nah udah gini aja. Nah kali ini kan udah,
kalau kalian mau ambil presetnya, deskripsi aja ada linknya, ada linknya. Saya taruh deskripsi linknya banyak ini sama presetnya. Kalian cek aja deskripsi. Passwordnya nanti di akhir video ada, oke? Mungkin saya taruh di deskripsi. Hasilnya gini. Nah, gimana kalau kalian pakai di foto lain? Gampang, kalian tinggal gini aja. Waduh, HP kentang. Maklum lah, HP kentang. Salah pengaturan. Nah, gini. Terus cari kalian cari fotonya. Misalnya ini. Aduh, kepencet mulu dah. Bam. Nah, kan easy peasy. Ini nanti ini kata ini. Nah, ini kalian. Waduh. HP ya biasalah, HP kentang. Nah, kan gimana hasilnya? Mantap kan? Ya, itu tadi video sekedar tutorial biasa lah, nggak pro amat. Ya sis, gitu aja, and let's go.